Wadya Balat Info Buriniai masih dalam rangka memperingati Hari Ibu ke-95. Kali ini datang dari Ikatan Keluarga Jurnalis Indonesia IKWI Kabupaten Bandung dengan menyelenggarakan tausiah yang menghadirkan Ustazah Leni Susilawati. Simak selengkapnya dari reporter Lili Setia Dharma yang bergabung dengan kami secara langsung dari Soreang. Lili, apa yang terjadi di sana? Tapi hari ini pasti anu di emokku murang kali. Jantan di silaturahmi ieu aya na rumah atau wadah. Memang saya di sini di Soreang, tempat Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia IKWI Kabupaten Bandung menggelar tausiah dengan menghadirkan Ustazah Leni Susilawati. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian peringatan Hari Ibu tahun 2023. Ketua IKWI Kabupaten Bandung, Yeni Herlina SPD, mengungkapkan semangat anggota IKWI Kabupaten Bandung dalam rangka memperingati Hari Ibu yang ke-95. Meskipun saat ini, kepengurusan IKWI Kabupaten Bandung terbaru belum resmi dilantik, namun kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung PWI maupun IKWI Kabupaten Bandung sudah dapat dilaksanakan. Hari ini kita memperingati Hari Ibu, sekaligus ini adalah acara perdana kami. Karena kami memang belum dilantik sebagai anggota IKWI Kabupaten Bandung, namun berdasarkan arahan IKWI Jawa Barat, kami sudah dapat melaksanakan kegiatan. Tasyakuran ini juga merupakan salah satu bentuk rasa syukur atas pembentukan IKWI, ujar Yeni. Kedepannya, IKWI Kabupaten Bandung akan terus berkolaborasi dan mendukung program-program yang dijalankan oleh PWI Kabupaten Bandung. Yeni berharap kepengurusan IKWI Kabupaten Bandung yang baru dapat membawa organisasi wartawan tersebut dapat semakin maju dan jaya. IKWI makin maju, jaya, keren dan bedas, harap Yeni. Acara berbagai acara, tujuan saya berada di IKWI yang pertama mengangkat martabat istri-istri wartawan, sehingga istri-istri wartawan juga bisa mengangkat martabat suami-suaminya, sekaligus nanti ke depannya selain dia berfungsi dan bermanfaat untuk keluarganya, juga bermanfaat untuk orang banyak, pertama perempuan-perempuan yang ada di luar PWI, wilayah PWI. Harapannya dijadi melaksanakannya, ya. Hari Ibu. Ini harapannya jadi ibu yang lebih baik lagi, jadi ibu yang lebih hebat lagi, hari yang jadi ibu yang dapat mensukseskan para suami-suaminya. Sementara itu, Bendahara IKWI Kabupaten Bandung, Haja Pipit Nurbaeni, mengapresiasi kegiatan tausiah dalam rangka memperingati Hari Ibu. Dirinya berharap melalui kegiatan ini, IKWI Kabupaten Bandung semakin kompak. Cukup bagus, sesuai dengan harapan, walaupun ini adalah kegiatan perdana. Alhamdulillah kami sebagai pengurus melakukannya dengan kompak, tutupnya. Hari ini alhamdulillah cukup bagus, sesuai dengan harapan, walaupun ini kegiatan perdana di IKWI ya, memperingati Hari Ibu. Ya alhamdulillah kami sebagai pengurus melakukannya dengan kompak. IKWI Kabupaten Bandung, juara! Dari langit kawasan Sekretariat PWI Kabupaten Bandung Jalan Ciloa nomor 1 Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, Lili Setia Dharma, reporter Info Burinya yang terpercaya dan mendunia, melaporkan.